Terima kasih Tuan Yang Ketua, Menteri yang telah membentangkan undang-undang ini. Saya tidak berhasrat untuk memperkatakan tentang keseluruhan tentang undang-undang ini, tetapi beberapa permasalahan yang berlaku di kawasan pertanian di tempat saya yang akhir-akhir ini sering mengganggu petani-petani kita, terutamanya petani-petani buah-buahan tempatan. Saya rasa ini merupakan salah satu daripada masalah yang perlu diberi perhatian oleh pihak kementerian. Bahasanya sejak akhir-akhir ini terdapat gangguan daripada kera ataupun monyet-monyet yang berkeliaran di kawasan pertanian yang telah pun disuarakan sebelum ini dalam parlimen ini, tapi masalah ini tidak juga dapat diselesaikan. Apa yang memuskilkan petani-petani adalah monyet-monyet ini merupakan monyet yang cukup jinak, Menteri. Kadang-kadang dia masuk dalam rumah, buka periuk, makan nasi seperti mana kita makan, tetapi tidaklah bersama dengan kita kerana dia ni monyetlah. Apa yang menjadi masalah adalah gangguan terhadap hasil-hasil pertanian. Kalau macam petani musim sekarang, buah durian, buah rambutan, cempedak habis dimakan oleh monyet-monyet tersebut dahulu. Mereka mengatakan monyet-monyet ini telah didatangkan daripada Pulau Pinang. Saya tak tahulah, kena tanya Menteri KPI lah sama ada betul ataupun tidak. Disebabkan oleh kejinakan monyet tersebut. Kalau kita pergi ke Pulau Pinang, memang kita dapat bermain dengan monyet tersebut, memberikan kacang kepada dia, datang kepada kita. Begitulah perangai dia apabila berada di tempat saya ini. Jadi saya harap pihak kementerian dapat memberi perhatian sungguh-sungguhlah. Yang kedua, berhubung dengan bau-bau ini, kita ada dapat berita berhubung dengan penduduk membunuh harimau. Ya. Kerana harimau ini mengganggu penduduk, keselamatan penduduk. Tetapi apabila harimau itu dibunuh, pihak kementerian akan mencari ataupun mengambil tindakan terhadap siapakah yang membunuh harimau tersebut kerana mereka telah melakukan kesalahan. Apakah ini juga termasuk dalam rang undang-undang yang dibentangkan pada hari ini untuk dikenakan tindakan kepada mereka yang membunuh musuh yang mungkin akan membunuh ataupun mengancam nyawa penduduk di kawasan persekitaran? Yang ketiga, berhubung dengan ancaman tempat-tempat hidupan liar ini. Dua minggu lepas saya telah menyentuh tentang kawasan tapak di hospital di kawasan saya yang tidak dibersihkan sehingga menjadi tempat ataupun kawasan pembiakan babi hutan dan juga binatang-binatang buas yang seperti ular sawa mengganggu keselamatan penduduk. Apakah ini juga termasuk di dalam rang undang-undang ini? Apabila kita membersihkan kawasan tersebut, ia akan mengganggu hidupan liar dan mereka yang membersihkan kawasan hutan tersebut akan dikenakan tindakan penalti yang disebutkan oleh Menteri tadi. Kerana banyak kawasan-kawasan bukit dan juga hutan-hutan yang telah dibersihkan untuk dibuat kawasan pembangunan. Misalnya di membuat double tracking di tempat saya, hutan dibersihkan, kawasan yang menjadi kediaman babi hutan dan juga musang telah dimusnahkan dan haiwan-haiwan ini masuk ke dalam kampung penduduk, mengganggu penduduk. Kalau sekiranya mereka bunuh, mereka akan dikenakan tindakan penalti di bawah undang-undang ini. Saya nak tanya kepada kementerian, apakah kalau sekiranya begini berlaku, apakah mereka ini akan dikenakan tindakan? Dan seterusnya, berhubung dengan proses kembiri haiwan-haiwan tersebut untuk mengurangkan jumlah populasi mereka. Apakah proses kembiri ini kita nampak boleh? Misalnya kalau saya sebut tadi monyet banyak di kawasan saya, kita tangkap bapa dia, tangkap 2-3 ekor dan kita kembirikan dia supaya ia tidak terus membiak. Apakah ini sesuatu yang lunak ataupun yang kita kata bermoral untuk kita jadikan sebagai alasan untuk kita mengurangkan populasi haiwan-haiwan tersebut? Kerana mungkinlah kalau kepada manusia kita tak boleh melakukan hal tersebut, tapi kepada haiwan adakah ini bermoral untuk kita lakukan? Kemudian Tuan Yang Dipertua, tentang apa yang disebutkan oleh Menteri hibrid, haiwan hibrid. Saya ingin bertanya, setakat ini apakah haiwan-haiwan hibrid yang ada di negara kita? Apakah sebelum ini kita pernah mendengar selembu, seladang dan juga lembu? Apakah ini populasi selembu ini menjadi satu populasi yang dilindungi oleh
undang-undang ini kerana kita tidak mahu apabila petani kita dapat membuat ataupun menghibridkan haiwan selembu ini menjadi banyak, adakah ianya menjadi kesusahan ataupun ianya akan menjadi kesusahan kepada petani mungkin akan menyembelih selembu tersebut kerana ia termasuk dalam hibrid, haiwan-haiwan hibrid yang terdapat dalam rang undang-undang ini. Selesai itulah Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih kerana memberi peluang ini. Pecatan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Walaupun rang undang-undang ini tidak memasukkan kawasan Sabah dan Sarawak, walaupun bagaimanapun saya juga terpanggil untuk membuat ataupun berbahas dalam undang-undang DR 16/2010 dalam undang-undang pemeliharaan hidupan liar. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah syabas kepada Menteri kerana begitu prihatin soal pemeliharaan hidupan liar sampai kita menggubar ataupun memindah rang undang-undang yang sedia ada yang mana agak ada kelemahan dan kekurangan soal dengan artikel-artikel atau pasal-pasal dalam rang undang-undang yang sedia ada. Tasi Yang Dipertua, negara kita sebagaimana negara-negara yang lain memang masalah hidupan liar ini terkongkong kerana perluasan aktiviti pembangunan oleh manusia dan kawasan perlindungan hidupan liar akan terjejas soal terhimpit kawasan-kawasan hidupan liar. Satu daripadanya yang kita lihat ketara sekali adalah pembangunan-pembangunan pemelakan, peledangan, pembangunan infrastruktur.